Hai, saya Dr. Yusri Dinut. Kali ini kita akan membahas kondiloma acuminata atau kutil kelamin. Seperti namanya, kutil kelamin adalah kutil yang berada di area kelamin pria ataupun wanita yang ditularkan oleh orang yang terinfeksi virus human papilloma virus. Sayangnya, wanita lebih berisiko mengalami kondiloma acuminata dibanding pria dalam rentang usia 15-30 tahun. Rasa gatal atau perdarahan saat hubungan seksual adalah gejala-gejala yang mungkin akan dialami oleh orang yang mungkin terkena kondiloma acuminata. Kutil ini akan menyerang areal vagina, perineum, vulva, buah zakar, penis, atau bahkan kulit di bagian anus. Bentuk kutilnya menyerupai bunga kol yang kecil atau bahkan tidak terlihat. Orang-orang yang aktif secara hubungan seksual atau sering bergonta-ganti pasangan, apalagi